Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita uraikan kemarin bahwa karakter dan pribadi orang yang bertakwa itu memiliki sifat pertama tawadu, rendah hati, yang kedua qanaah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan yang ketiga ta kaf waw. Apa itu wara? Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa pula itu subhat? Bahasa sehari-harinya samar-samar. Apa pula itu samar-samar? Bingung antara halal haram, halal haram, halal haram. Maka orang yang bertakwa itu jangankan yang haram, yang subhat saja, yang samar-samar saja dia tidak akan lakukan. Saya contoh, air putih halal atau haram? Halal. Kemudian nasi putih halal atau haram? Halal. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Tapi air putih, kopi pahit, nasi putih, istri di rumah, haram. Kapan? Siang hari. Ini berarti bahwa orang Islam jangankan yang haram, yang halal aja mampu dia tahan. Maka orang yang berpuasa dengan sukses mampu membentuk karakter dan pribadinya, menghindarkan diri dari makanan-makanan yang haram. Aplikasi sehari-hari. Contoh, kalau ada gaji yang kita yakini, ini tidak jelas ini. Ini antara halal atau haram. Maka orang yang berhasil puasanya, dia tidak akan lakukan dan tidak akan ambil. Apalagi hukum yang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Maka dia akan tinggalkan. Sebab Nabi memang berpesan, apabila kalian menjumpai sesuatu yang subhat, maka tinggalkan. Karena akan lebih baik untuk kalian. Contoh, sutra bagi laki-laki. Ulama mengatakan sebagian haram, sebagian lagi mengatakan halal. Nah, orang yang sukses karakter takwa, dia tidak akan gunakan. Kenapa? Contoh, di akhirat kelak, kain sutra. Karena dia tinggalkan, meskipun ada ulama yang mengatakan halal, tapi dia tinggalkan. Ternyata di akhirat ponisnya nanti haram, maka dia akan selamat. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa itu halal, lalu dia gunakan, ternyata ponis di akhirat haram, merugilah dia karena dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sebaliknya, kalau dia berkeyakinan itu halal, tapi dia tidak pakai, tetap tidak ada masalah. Pun kalau dia melakukan tinggalkan itu karena semata-mata cintanya kepada ajaran agama, maka itu akan mendapat pahala yang disebabkan karena kehati-hatiannya. Pemirsa yang saya hormati, inilah karakter yang ketiga orang yang berpuasa. Qana'ah, mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Yang keempat, pribadi orang bertakwa itu sifatnya yakin. Yakin bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, Allah pasti mengetahuinya, Allah pasti melihatnya. Orang yang berkeyakinan, takwa dengan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat, Allah lihat dan dengar, maka dia akan selamat di dunia. Ibarat CCTV. Tapi percayalah, CCTV itu jangkauannya hanya di kantor atau di rumah. Tapi kalau orang yang yakin bahwa Allah melihat dan mendengar segala-galanya, maka dia tidak akan tercelah di dunia. CCTV, Anda percaya, maka di kantor Anda tidak mencuri. Tapi ketika di luar, bisa jadi Anda mencuri. Tapi orang yang percaya bahwa Allah Maha melihat, di rumah, di kantor, di jalan, bahkan di dalam toilet sekalipun, dia tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Bukan karena takut pada CCTV, tapi lebih dari itu, takut bahwa Allah melihatnya. Orang yang berpuasa mestinya memang punya sifat seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita puasa, tanpa orang tahu pun, kita menghindari yang sesuatu yang membatalkan puasa. Contoh, Anda masuk di toilet. Siapa yang tahu kalau Anda minum? Wudu. Siapa yang tahu kalau Anda masukkan satu teguk mar ke dalam tenggorokan kita? Tidak ada yang tahu. Masuk dalam kamar. Siapa yang tahu Anda makan atau tidak?
Tapi itu kita tidak lakukan. Kenapa? Bukan karena kita tidak mau diketahui oleh manusia. Tapi lebih dari itu, waskat, pengawasan melekat. Bukan. Waskat apa? Pengawasan malaikat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, itulah pribadi orang-orang yang berhasil dalam puasanya. Takwa, rendah hati, mampu mensyukuri apa yang Allah berikan. Menghindarkan dirinya dari hal-hal yang syubhat. Dan puncaknya, dia yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diperbuat, Allah mendengarnya dan Allah mengetahuinya. Semoga puasa Ramadan kali ini betul-betul membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan berpuasa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga ada manfaat. Saya Das'ad Latif untuk TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.